Oke cuy, welcome back ya guys ya. Hari ini Bang Isal kembali lagi mengonten, tetapi bukan konten untuk ngevlog atau cari-cari cuy gitu ya, tapi Bang Isal sekarang itu menunjukin pada kalian ban yang Bang Isal pakai selama ini, dan kita review juga setelah pemakaian ini itu sekitar 3 tahun. Ban nikung dengan umur 3 tahun ini tentunya rekomendasi banget buat kalian untuk yang suka nikung-nikung, tapi untuk ya harian juga motornya. Dan di sini Bang Isal ditemani oleh Ciri Komen Grimix. Ya, sekarang kita lihat langsung saja ya, ban Isal menggunakan ban Maxxis Diamond. Nah, ini dia tampilan yang depan. Lihat, ini itu umurnya sekitar udah hampir mau 3 tahunan, tapi yang depan itu masih lumayan oke gitu. Dari kembangnya juga masih agak tebal tuh, lumayan. Ini tuh ukuran mananya, ukurannya tuh 9080. Ini ukuran 9080, dan kalau sekarang Bang Isal pakai itu masih melekat gitu ke aspal juga, lumayan cuy. Dan ini yang belakangnya Bang Isal menggunakan ukuran 100/80. Nah, kalau dari tampilan belakang ini ada yang beda. Dari tampilan belakang, ban belakang itu kelameng. Ampun, yuk. Dari tampilan belakang itu udah agak botak cuy. Tuh. Dan ini juga udah itu satu kali, padahal ini itu umur belinya itu sama ya, barengan gitu, udah hampir 3 tahunan. Tapi kenapa bisa berbeda gitu, yang belakang udah agak gundul tengahnya tuh, tetapi yang depan mah masih ada kembang tengahnya. Nah, ini itu bisa penyebabnya karena yang pertama dari angin, cara pengisian anginnya, dan juga pemakaian rem. Ya, tentunya sih lebih mungkin lebih umum dari rem ya. Dan kita lihat lagi ke depan ya. Ini tuh memakai ukuran 9080 dari depan, lumayan donat gitu. Jadi cakep ke motornya teh. Dan pas dibawa di jalannya juga enakan gitu guys, pokoknya mah nambleg lah. Nikung-nikung gak kayak apa sih, gak ngeleor gitu dari bagian setangnya juga. Dan yang jelas sih buat kalian kalau pakai Maxxis ini harus dari angin yang diperhatikan. Nah, ini kelihatan tuh ada agak grinyul gini. Jadi waktu itu teh bagian depan mah suka agak dikempesin dari Bang Isal karena biar enak gitu nih pas nikungnya teh, jadi namlek ke aspal. Nih si Komen tinggal digara retek ya. Di dan dari harga ini Bang Isal itu beli dua depan belakang itu sekitar 500 kurang lebih lah, tergantung tokonya juga sih. Gak tahu ini Bang Isal daerah Tasik, tapi gak tahu kalau daerah luar mungkin beda-beda dikit kayaknya. Dan yang jelas ini ban Maxxis Diamond itu sangat cocok buat nikung-nikung pasangan orang. Hey. Bukan gitu. Buat nikung di jalanan lah, kalau apalagi buat anak-anak sekolah ya, tiap hari pasti pakai. Dan ini itu cocok pokoknya mah buat harian. Dan karena dari kembangnya juga sangat tebal, ini buktinya hampir 3 tahun tapi bagian depan masih ada kembangnya, dan yang depan mah belum pernah ini bocor bannya. Dan next Bang Isal bakal ganti ban, kira-kira tebak ban apakah yang akan dipakai Bang Isal selanjutnya. Ban nikung cocok buat harian, terutama buat budget anak kuliah atau anak sekolahan ya, yang tiap hari keluar gitu. Tetapi enak gitu buat dipakainya,
buat tukang tikungan dan juga awet, tidak boros, terutama dari kembang. Dan pokoknya buat kalian yang baru gabung atau baru nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena Bang Isal selanjutnya akan kasih tips and trick dan juga informasi-informasi penting buat kalian yang pemula atau baru menggunakan bahan diamond atau bahan-bahan racing lainnya gitu. Ya Bang Isal, mungkin hari ini cuman kasih informasi tentang itu saja, tentang ban yang Bang Isal pakai selama hampir 3 tahun ini dan masih jos par jos geng, terutama yang depan, dan yang belakang sih udah mulai agak-agak licin gitu, terutama kalau jalanan basah gitu ya guys ya. Si Coming Remit nih, kenalin. Iya, mabukulah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.